Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan malam hari ini saya ngamen baca puisi di hadapan bapak dan ibu. Ini saya tulis Agustus 2017. Masih suasana Agustus malam ini, akhir Agustus ya. Sajak rumah hitam 1708-2017. Jelang siang. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam jelang siang bagi siapa saja yang mendengar atau membaca puisi ini. Jelang siang, ini puisi tidak mengatur, menakar, dan mengulur perkara waktu dari detak jarum jam atau angka-angka pada kalender yang tergantung di dinding masa yang kian menua. Menotal bilangan tahun merdeka atau sengsara, sebab kesangsian menghantar pada kesesatan di ujung jalan, lalu memilih kembali ke pangkal jalan. Tiada keberanian mencipta jalan baru yang boleh jadi akan lebih ramai dilalui menuju sempadan yang diidam-idamkan. Seperti pengharapan pada setiap baris dari lima kalam di dada Garuda yang kian renta. Jelang siang, masih lagi ada puisi yang memanggilmu kembali. Sebelum merdeka dan sebelum bendera dan umbul-umbul dikibarkan sebagai lambang. Ya, lambang tentang cita-cita yang gamang, seperti gamangnya merah putih berkibar di ketinggian, menatap anak-anak berebut kerupuk di yang tergantung pada harapan yang hampir menjerat leher mereka. Mereka yang tak paham apa-apa telah dililit hutang 10 juta setiap kepala. Jelang siang, samar-samar aku menatap bendera mulai dikibarkan. Ada lagu Indonesia Raya. Orang-orang berbaris siaga mengangkat telapak tangan ke sisi kening kanan kepala. Semua hikmat, semua hormat di antara mereka itu. Aku tetap melihat banyak yang khianat dan terlihat lebih hikmat mengatur hormat. Amboy, amboy, amboy. Lebih hikmat mengatur hormat. Jelang siang, puisiku tetap memanggilmu kembali. Pulanglah, meski tak sempat kau mengikuti upacara atau setakat menyaksikan sahaja. Tapi kembali tidak mesti karena upacara. Kembali adalah penantian dari banyak harap yang belum terlunaskan. Dikau tahu, 77 tahun sudah. Setiap Agustus, seperti pasangan pengantin, kemerdekaan itu diarak dari kampung ke kampung, dipawaikan dari kota ke kota. Semua bergembira, setiap rumah kibarkan bendera. Amboy, kembalilah, sebab puisiku selalu mencatat beragam peristiwa. Ya, puisiku selalu mencatat beragam peristiwa. Tiada yang luput kegembiraan di antara ratap tangis berkepanjangan. Dilampiaskan dengan memanjat pokok pinang yang lendir. Saling tarik, saling injak memaknai kemenangan. Di taman yang lain pula, para ibu-ibu muda mengurung kaki di dalam karung. Berlari saling mendahului. Suami-suami mereka bersorak, memberi semangat. Sejenak
melupakan harga-harga yang tak mengenal kata turun, bahkan melupakan harga diri yang pekan lalu dititipkan di Pegadaian. Amboy, amboy, jelang siang memaksa aku memanggilmu kembali lewat puisi, sebab perayaan kemerdekaan itu tidak hanya satu hari. Esok kita dapat menyaksikan penyerahan hadiah lomba domino. Dan sudah tentu ada penampilan penyanyi dangdut yang seksi. Minggulnya juga akan menarikan kemerdekaan itu ke kanan dan ke kiri. Dan semua yang hadir kembali lupa buku sekolah anaknya yang belum terlunasi. Amboy, amboy, jelang siang puisiku tetap memanggilmu kembali, sebab negeri ini semakin dikuasai para penjarah yang senantiasa tersenyum renyah. Taman Kata Rumah Hitam, 17 Agustus 2017. Jadi puisi ini saya tulis bersamaan dengan menjelang upacara kemerdekaan 2017 yang lalu. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat selamat untuk setia kebaca kafe sebagai waktu cadangan berkenan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Boleh tepuk tangan. Indonesia diguncang oleh minyak goreng. Minyak goreng mengalahkan ibu-ibu, mengalahkan ibu pertiwi. Dan saya menulis satu buku tentang minyak goreng. Semoga masih mengenal kerabat-kerabat dengan marah yang hadir di Laman Kata Membaca Kafe. Masih berkenan dengan satu puisi lagi, Bapak Ibu? Sajak Rumah Hitam 2303-2022, minyak goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pada alam, langit dan bumi. Salam bagimu negeri dengan jutaan rasa iri. Aku menyaksikan ibu-ibu berdesakan ke langit. Mereka angkat jerigen plastik, berteriak memaki-maki nasib. Mengumpat, mengejek negerinya. Ada lagi yang mati di lumbung padi. Ada pula seorang ibu tua yang suka baju kebaya, merah warnanya. Kebingungan dan heran. Katanya, masakan di negeri ini tidak hanya goreng-gorengan. Kenapa ibu-ibu di negeri ini tidak kreatif memasak rebus-rebusan, rebus ikan, rebus daging, rebus udang? Oh, ibu tua yang suka kebaya merah itu tak pernah jadi rakyat jelata dan papa. Sejak masih balita dan kencing di celana, ia hidup di istana dan semuanya serba ada. Wajar jika hatinya tak peka. Di dapur Rumah Hitam, istriku, Bunda Sultan dan Raja, mengiris sepotong daging, katanya nak direbus, mau ia kirim ke Jakarta. Aku tertawa. Ternyata istriku piawai bersandiwara. Amboy. Tiba-tiba minyak goreng yang terus digoreng jejaring maya kembali tersedia di swalayan dan kedai-kedai sembako. Harganya amboy mahalnya. Oi minyak goreng, kau mengalahkan negeriku, kau buat negeriku pecundang. Aku malu. Seorang pedagang goreng pisang meradang, mengumpat memaki sejadi-jadi. Ia mengejek nasibnya, hidup di negeri kaya yang dikuasai para mafia. Ke langit, ia berteriak, di mana harga diri para penguasa?
Mengurus minyak goreng saja tak berdaya, Amboy. Di TV-TV dan jejaring maya perdebatan dibentang, saling serang siang malam pagi dan petang. Umpatan dan pembelaan, sedang rakyat hanya bisa meradang dan memaki-maki nasib sendiri. Dan aku, penyair, menulis puisi. Laman Kata Rumah Hitam, Maret 2022. Itu sejarah minyak goreng Tepuari. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.